Ya, aksi balap liar kembali memakan korban jiwa kali ini terjadi di Tulungagung, Jawa Timur. Dua penonton tewas dan satu kritis setelah tertabrak sepeda motor peserta balapan liar. Inilah detik-detik kecelakaan maut dalam aksi balap liar di area pesawahan Bengkok Kas, Kelurahan Kepatihan Tulungagung, Jawa Timur. Salah satu sepeda motor yang tengah beradu pacu menghantam kerumunan penonton yang memadati lokasi. Dua remaja dipastikan tewas di lokasi, sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis. Sorak-sorai penonton langsung lenyap dan berubah menjadi teriakan histeris. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan DA, pelaku balap liar yang menabrak ketiga korban, sebagai tersangka. Namun karena pelaku masih di bawah umur dan juga dirawat di rumah sakit, maka polisi tidak melakukan penahanan. Saat sepeda motor Mega Pro ini dia hendak mendahului, kemudian sepeda motor ini saat digas itu memutar-mutar ke atas, kemudian terjatuh mengenai penonton yang ada di samping kiri, di kirinya. Kan ada tiga korban, dua meninggal dunia, satu luka berat, dan sekarang masih dirawat di RSD Dr. Rizka. Dalam kejadian ini, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor milik pelaku balap liar ke Mapolres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews, melaporkan.